mohon saya untuk berlatih keras lagi dan menghabisi lawan saya di atas oktagon ini. I'm very proud and this time I will train even harder and I'll kill my next opponent. Petarung MMA asal Simalungun, JK Saragih berhasil menumbangkan petarung Korea Selatan Ki Won Bin dalam semifinal Road to UFC. Hasil pertandingan ini akan membawa JK Saragih selangkah menuju kontrak UFC. Usai pertandingan, JK Saragih menyampaikan terima kasih kepada pendukungnya di Indonesia, terutama Sumatera Utara. Ia juga ingin bertemu Presiden Jokowi untuk memperkenalkan bumi Simalungun yang kondisinya kurang mendapat perhatian, termasuk akses menuju kampung halamannya yang hancur lebur. Jalan di Kabupaten Simalungun sudah sejak lama hancur lebur dan belum mendapat perbaikan secara serius oleh pemerintah setempat. Keinginan JK Saragih untuk menyampaikan perbaikan jalan di Kabupaten Simalungun menjadi pemberitaan berbagai media massa. Meski sudah menjadi atlet berprestasi, JK Saragih tak lupa dengan kampung halaman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.